Hai semua, perkenalkan, nama saya Iksan Samir. Teman-teman saya biasa memanggil saya Ejan. Saya lahir pada 17 September tahun 1999 di Kalimantan Barat, Pontianak. Saya memiliki hobi yang biasa saya lakukan di waktu-waktu senggang, yaitu nonton film, bermain game, dan juga hobi wajib kita semua, yaitu membaca. Jika kita berbicara dengan cita-cita, maka saya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang guru. Karena di mata saya, guru merupakan profesi yang mulia. Guru tidak hanya memberi ilmu, namun juga mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita melakukan kesalahan, guru akan menegur kita. Seringkali kita kesal dan marah terhadapnya. Namun, guru melakukan itu bukan karena membenci kita. Namun, guru sayang terhadap kita. Guru ingin kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ingat, dengan ilmu yang dididiknya, kita bisa melewati pendidikan ini mulai dari SD, SMP, SMA, dan mungkin sampai ke perkuliahan. Semua itu karena siapa? Ya karena guru. Jika kalian tidak percaya, coba kalian ambil buku tulis kalian waktu. Kalian lihat, kalian perhatikan. Kalian akan teringat masa-masa kalian diajar olehnya, dididik olehnya. Itu semua kenapa? Karena semua baktinya telah terukir di hati kita. Dan sebagai prasasti, terima kasih kita. Sudah banyak guru yang mengajar saya hingga saat ini. Mungkin di masa depan, saya yang akan menjadi guru Anda.